Anggota DPRD Paser, Budi Santoso mengatakan, sebagai ibu kota kecamatan, akses pintu masuknya masyarakat, Muara Samu harus memiliki infrastruktur yang baik, akses jalan, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut disampaikan anggota fraksi PDI Dapil 2 ini saat menghadiri pembukaan Musrembang RKPD Kecamatan Muara Samu, Selasa 3 Maret. Musrembang ini rata-rata masyarakat mengeluhkan karena memang dari menuju jalan menuju ke kecamatan Samu, kemudian Samu, Pinang, Lato Atas, Dinding, ini kan juga perlu sentuhan infrastruktur yang maksimal. Selain dengan sarana pendidikan, kesehatan, nah, jadi seperti yang kita sampaikan bahwa ini kan ibu kota kecamatan. Jadi dipakai makan di luar kok bilang sama infrastruktur dan infrastruktur. Karena itu akses pintu masuk baik hubungan masyarakat antar masyarakat ekonomi tidak ada daerah desa atau bahkan kecamatan yang akan maju kalau infrastrukturnya tidak bagus. Selain Budi Santoso, kegiatan Musrembang juga dihadiri Dian Yuniarti serta Arlina dari fraksi Demokrat mewakili Dapil 2. Apanya pemerintah mengakomodir. Artinya kan ada skala prioritas. Oke lah, anggaran itu tidak terpenuhi mungkin dengan usulan yang tadi lumayan banyak ya. Tapi kan ada skala prioritas. Nah, apa sih persoalan prioritasnya apa? Ya kan, kalau pengisian acara yang boleh ya. DPR siap. Kominfo Paser, Muhammad Fadlan mengabarkan.